sikap sekarang. Gagasan konservasi yang kita lakukan sekarang didukung oleh FCMS ini adalah tentang pandai yang harus semakin hari semakin punah. Dan setelah kita berkeinginan untuk melakukan konservasi pandai, ternyata problem yang utama adalah banyaknya sapi-sapi yang masuk ke wilayah taman nasional ini. Sehingga langkah pertama kita adalah sekarang ini melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat yang ada di sini. Ya, melakukan pendekatan sosial untuk pengandangan ini adalah pendekatan lingkungan. Ya, menurut saya pemahaman saya begitu. Jadi kalau kita ngomong konservasi di bangunan misalnya, ya, tanpa melihat masyarakatnya yang seperti itu, gagal, pasti gagal. Jika pendekatan sosial, pendekatan ekonomi itu perlu. Nah, inilah pendekatan-pendekatan model-model yang kita katakan tadi, dan kerja seperti ini tidak bisa kita hanya satu jurusan. Mesti harus kolaborasi, berkolaborasi antara jurusan, antara fakultas, dan termasuk fakultas-fakultas pusat. Wah, itu mengalahkan fakultas yang lain, juga kan pusat. Pendanaannya ada di sana. Jadi fakultas-fakultas pusat itu harus kita libatkan melalui pendanaan-pendanaan dan dana internal supaya cepat tercapai. Kalau enggak, payah kita mencari itu. Dan dari fisik, karena dia ahli sosiologi pedesaan. Mengganggu yang
yang mengganggu namanya wilayah konservasi, kalau dia ekonominya kurang, dia akan melihat bahwa banteng adalah nasi, rusa adalah nasi. Jadi bagi orang miskin yang ada di hutan, semuanya kelihatan nasi, kayu jati nasi, ya. Ada tenggiling nasi, jadi semuanya katarak semua. Kemudian hewan-hewan yang dilindungi adalah seperti nasi. Mereka itu tidak takut pada polisi, tidak takut pada umat, tidak takut pada harimau tutul atau harimau kumbang yang ada di situ. Jurang bagaimanapun juga dia akan lewati, akan terjang semua. Yang dia takut adalah istri. Ya. Dia takut kalau pulang nggak bawa uang. Itu aja yang takut dia. Sama petugas nggak takut semua, sama hewan dia nggak takut, hanya dasar kita saja. Sama istri kalau pulang nggak bawa uang. Sehingga mendekati mereka, mendekati maling-maling yang ada di situ adalah pendekatan sosial, pendekatan ekonomi. Akhirnya kita coba untuk tadi. Nah, pemahaman itu, pemahaman berwawasan ilmuwan itu adalah seperti itu terjemahannya. Ya, kalau kita masuk, maka kita akan mendapatkan jawaban dari situ. Punya visi-visi seperti itu, mana mudah kita didesain untuk menuju ke sana, tahu-tahu
untuk LPKN kita bukan di tempat lain yang fungsinya berbeda. Nah, sehingga kalau misalkan itu bisa kita bikin lembaga lebih besar lagi, maka hal-hal yang semacam itu SKS yang dia dapat itu benar-benar mencerminkan visi misi kita, tidak mencerminkan visi misi yang orang lain. Karena dia mengambil SKS sesuai dengan arahan kita, sesuai dengan alur yang kita, tema yang kita kemas tadi. Oke. Kemudian
Nah, lahan ini 8.000 meter. Ya, ya. Miliknya tim. Siapapun boleh pakai. Dan benar ya. Kemudian di sini ada sebaiknya. Di sini kita punya rumah 9 x 12 meter. Kemudian di sini kita punya pantai, punya mangrove yang bisa dipakai untuk prakteknya anak-anak. Jadi kita, kenapa kita punya lahan, punya rumah, punya pantai? Kita berpikirnya adalah ketika kita ngomong MBKM, ketika kita ngomong KKN di lokasi yang terpencil seperti itu, anak-anak butuh tempat, butuh lahan dan sebagainya. Kita bisa menyiapkan, kalau tidak nggak optimum yang dia kerjakan di lapangan. Nah, kita ini yang punya mangrove, yang di sini ada mangrove itu sekarang dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis pada mangrove di sini. Ini lahan ini kita beli. Jadi lahan ini kita beli, kita punya pantai, ini ada mangrove di sini. Dan sekarang ini dikembangkan menjadi wisata. Kalau ada mahasiswa yang mau praktek di sana, tempat ada, lahan ada. Tinggal kata kuncinya adalah Patku Unek. Udah kata kuncinya itu, passwordnya untuk masuk ke situ gitu ya. Jadi butuh password gitu ya. Kalau enggak ada passwordnya, enggak bisa. Tadi ada kiriman bahwa Jensu disentul mau panen. Ini mereka bilang, Pak, tolong disalahkan Pak. Siapa yang mau beli nanti kita bayar. Jadi, sekitar akhir bulan ini disentul sudah mau panen. Oke, saya kira itu Pak Edi ya. Banyak teori-teori konservasi mangrove yang sudah kita bikin di situ. Bagaimana kita menanam mangrove di wilayah ombak yang besar dengan macam-macam ada di lokasi itu, di lahan yang sudah kita berikan. Oke, saya kira itu. Semoga orasi yang tidak ilmiah ini menginspirasi yang ilmiah. Ya. Semoga bermanfaat dan model-model yang kita kembangkan banyak sekali dan itu semuanya kita kerjakan, ada buktinya, ada jejaknya, bisa dicontoh, bisa dipakai, atau kalau perang putus kita bisa kritik bersama, kita sempurnakan. Akhirnya itu, terima kasih atas perhatiannya. Juga ada pengalaman yang lain juga, Pak. Kalau saya pribadi yang sapi dari Pak.
Mungkin Pak Teguh dengan saya pernah membimbing mahasiswa Indi namanya Pak, Indi. Judulnya itu model pengembalaan sapi. Jadi dia menghitung per kandang begitu. Kemudian ketika lulus kan ada submit jurnal itu. Bingung ketika komunikasi dengan Pak Teguh, Pak Teguh tidak menyarankan jurnal Pak. Coba di upload di jurnal peternakan Universitas Jambi. Ternyata publish Pak. Dan beberapa waktu kemudian ada dosen Universitas Jambi itu menghubungi saya dikira ahli sapi Pak, untuk menjadi pemateri bagaimana mengelola sapi di Taman Nasional Petik Barisan. Jurusan saya bingung waktu itu. Saya berasal karena jurnal ini publish, saya dikira ahli sapi. Meskipun itu sebenarnya ada kompeti. Dan itu juga pengalaman yang tak terlupakan sampai saya diminta berbicara di sana. Mungkin di Bukit Barisan ada kasus yang sama, Pak. Sapi yang masuk ke Taman Nasional itu bagaimana, Pak? Pengelolaannya begitu, di Barulang sudah ada. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita buka untuk diskusi sekaligus Bapak Ibu bisa memberikan kesan dan pesan terhadap Pak Teguh. Selama Bapak Ibu berinteraksi dengan Pak Teguh, Bapak Ibu ingin memberikan kesan-pesan terhadap beliau itu bagaimana selama ini. Monggo kami persilakan. Oh, Bapak Ibu. Oh, Pak Fuad, mau Pak Fuad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga Pak Teguh yang sudah menginspirasi kami. Ya, saya sangat mahasiswa Pak Teguh terkesan dengan beliau. Jadi selama kuliah itu satu atau dua hal yang saya selalu pegang sampai sekarang. Kemerdekaan berpikir dan berpikir kritis. Jadi selama perkuliahan di awal itu selalu sama saya, apa-apa pertanyaannya di kelas. Jadi selama perkuliahan sampai sekarang saya tanya, ya, apapun itu ada beberapa yang saya